lain. Tim dari FC Sumberarum adalah Pak Anwar Timon nomor 2. Ini merupakan partai grand final akan mempertemukan dua tim. Gandel, Lesi, Lerang, Sengori merupakan tim bola voli Eksis Sumber Arum. Biasa yang meriah untuk kedua tim. Eksis Sumber Arum merupakan tuan rumah Sumber Arum Cup yang baru saja selesai. Dan pada malam hari ini mencoba peruntungan untuk tampil di partai grand final ialah Karang Taruna Provinsi di Desa Lerang, Kecamatan Senori. Tentunya Kendil Wesi Lerang sebagai tuan rumah tak ingin kehilangan muka menghadapi sederet bintang Jawa Tengah Irsa, ada Arso, Johan dan kawan-kawan. Kita nantikan partai pada malam hari ini akan sangat sengit. Yang berada di luar lapangan Lerang Sport Center agar segera memasuki Lerang Sport Center karena pertandingan pada malam hari ini akan segera dimulai. Neng Semarang tubuh Lali Sintu Sayang Jandelau Poli. Malam hari ini merupakan partai grand final. Sebelum pertandingan pada malam hari ini yang akan memperkenalkan satu persatu para pemain dari kedua tim. Yang pertama di sebelah selatan lapangan dengan kostum biru muda kombinasi hitam adalah tim bola voli Lerang Kendil Wesi Lerang Senori. Sedangkan lawannya pada malam hari ini berada di sisi utara lapangan dengan kostum oranye kombinasi hitam adalah Eksis Sumber Arum Keren. Sederet nama dibawa oleh Kendil Wesi Lerang. Akan saya perkenalkan satu persatu para pemain dari Kendil Wesi Lerang nomor punggung 4 Jack, nomor punggung 10 Sang Bomber Nat Muji, nomor punggung 2 Chris, nomor punggung 11 Alba, nomor Chris, nomor punggung 11 Alba, nomor punggung 1 Supri, nomor punggung 3 Bedong, nomor punggung 5 Dewo, nomor punggung 8 Alvin, nomor punggung 12 Telo Sakti, sebagai libero nomor punggung 20 Iwan, dan nomor punggung 21 Mustahil Hendra sebagai pemain ke-12 dengan nomor punggung 6. Manager tim dari Kendil Wesi Lerang adalah saudara Mister. Sedangkan lawannya pada malam hari ini Eksis Sumber Arum membawa saudara pemain nomor punggung 6 Irsa sebagai center, Rizal Arso nomor punggung 11, Johan nomor punggung 10, Rizal sebagai kapten nomor punggung 1, Riu nomor punggung 3, Meza nomor punggung 4, Saleh nomor punggung 8, Dewa Lutfi nomor punggung 5, Anan sebagai center nomor punggung 2, dan Yuda si ular pivot nomor punggung punggung 13 sebagai libero. Manajer tim dari FC Sumber Arum adalah Pak Nat. Narto. Cek.
Piala Kurang Taruna Provinsi Jawa Timur yang kedua terselenggara berkat kerjasama dengan sponsorship yaitu Lima Putra Group, Alfamart, Pertamina Epet Cepu, Pantai Semilir, Paguyuban Pedagang UMKM Kecamatan Sengawari, Indrosport Meses Terapi, Alfamart, tentu didukung penuh oleh pemerintah Desa Lera yang menyiapkan sarana dan prasarana selama jalannya pertandingan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Muspika Kecamatan Sonori, Sektor Sonori yang terus mengawal, menjaga pelaksanaan Piala Karang Taruna Provinsi Jawa Timur yang kedua yang aman, selamat sampai di babak final. Untuk manajer kedua tim, nanti pemain yang di lapangan akan kita panggil satu persatu. Kami mohon menyiapkan line up pemain dan nama yang berada di enam terbaik di lapangan. Kita bisa melihat kendali Lera.